Kira Andre, hari ini kita akan membuat mainan untuk kucing Kaira. Yuk, lihat yuk bahan-bahannya. Di sini ada 3 lidi ukuran 50 cm. Yang kedua ada gunting. Yang ketiga ada selasi. Yang keempat ada double tip. Yang kelima 2 buah pita. Yang keenam ada tali rafia berukuran 20 cm nya 2. Dan yang ukuran 35 cm-nya 1. Bahan yang terakhir adalah pita Jepang. Langkah pertama, kita rekatkan ketiga lidi menggunakan selasi di tiga tempat. Pertama di ujung. Kedua di tengah. Nah, yang terakhir di ujungnya. Tali rafia yang berukuran 20 cm kita sobek-sobek menjadi kecil seperti ini. 35 cm kita sobek seperti ini aja. Jadi yang kecil-kecil seperti ini kita satukan, kita belah dua, kemudian ditaliin dengan tali yang ukurannya 35 cm. Nah, setelah itu kita rekatkan di. Nah, setelah itu mainan kucingnya sudah jadi.